Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya, Sandra Guk. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya, teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Oke, hari ini saya akan masak sup telur jamur ya, atau saya suka bilangnya kuah telur jamuran gitu ya. Oke, bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya ada 1 butir telur, daun bawang yang telah saya iris, daun seledri yang telah saya iris, jeruk songkit, bawang putih, tentu saja jamur ya. Jamurnya ada jamur enoki dan jamur kuping yang telah saya iris seperti ini, yang telah saya cuci bersih dan tiriskan. Bumbu lainnya ada minyak bawang putih goreng ya, ada minyak wijen dan kecap asin, lada, kaldu jamur. Teman-teman, cara pembuatannya bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke, pertama kita akan dadar telurnya ya. Kita bumbui dengan garam sedikit, seperti kita mau dadar telur aja ya teman-teman. Boleh kita tambahkan lada sedikit, boleh kita kasih juga kaldu jamur sedikit saja. Oke, lalu kita gulung telurnya. Kita sisihkan dulu ya. Kita panaskan minyak dan bawang putih. Tumis hingga harum. Masukkan jamurnya. Lalu kita masukkan air 1 gelas. Lalu telurnya akan saya iris-iris seperti ini ya. Lalu akan saya beri garam. Ada kaldu jamur, kecap asin sedikit saja ya, 1 sendok teh, dan minyak wijen 1/2 sendok teh saja. Kita tes rasanya ya. Nah, lalu kita masukkan telurnya. Kalau sudah mendidih, kita bisa sajikan dengan pelengkapnya ya. Kita matikan kompor. Oke, akan saya beri bawang putih goreng, daun seledri, daun bawang, dan perasan jeruk songkit ya. Duh, ini udah wangi sekali, udah enak. Ini juga bisa untuk yang vegetarian ya. Saya kalau sarapan juga bikin ini saja gitu ya, tidak pakai nasi lagi, ini sudah enak. Oke, saya akan tambahkan dengan bawang goreng. Sup telur jamur, kuah telur jamuran ala Sandra Guk sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih.